Undloop. Ini adalah pantai Pulau Merah yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, seperti ini view-nya. Oke, mancing lagi. Kali ini kita mancing di tempat yang cukup jauh di ujung timur Pulau Jawa. Tapi sayang sekali, di sini tidak ada waduk, adanya pantai atau laut seperti ini. Jadi kalau kita pakai cacing atau pancing kayak gini, sepertinya tidak mungkin untuk mancing di tempat seperti ini. Atau nanti kita coba cari dulu di spot sebelah sana-sana. Barangkali ada yang bisa dipancingin. Oke, kalau gitu kita cari-cari spot dulu aja. Oke, akhirnya setelah berkeliling cari-cari spot, kita dapat juga spotnya. Tapi ini di Waduk Cengkli. Wah, aduh-aduh, nggak mau pancing tekan Banyuwangi, jebule mancingi gurning Waduk Cengkli. Nah, karena kemarin di Banyuwangi itu nyari waduk cukup sulit ternyata. Di sana itu kebanyakan adanya pantai, laut, dan juga sungai. Dan karena kemarin saya belum persiapan untuk mancing di laut maupun sungai, akhirnya ya nggak jadi mancing. Dan sekarang kita akan balas di Waduk Cengkli. Langsung saja kita cari spotnya dulu. Ini ada di Ruko-Ruko Domplak ya. Nah, ini Ruko-Rukonya, lah itu Pulau Domplak. Jadi saya nyebutnya ini di Ruko-Ruko Domplak. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita cari dulu spotnya yang kira-kira potensial ada di sebelah mana ya. Oke, kita coba dulu, kita keliling dulu. Oke, ini dia, sepertinya di sini lumayan menjanjikan sepertinya sih, tapi kita nggak tahu, kita coba saja dulu di daerah sini ya, langsung saja supaya nggak terlalu siang. Let's go. Iya, mantap, kita serang daerah situ ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, ini akhirnya setelah 1 bulan kita nggak bisa mancing dengan pondasi, akhirnya kita bisa pondasi lagi. Kali ini menunya masih menu bakdan alias menu lebaran. Ini dia, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Mantap, cuacanya sepertinya tidak terlalu panas. Mudah-mudahan mendung terus ini, syahdu ini, mantap. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya seperti biasa, kita undang dulu ikan-ikannya untuk berkumpul di lapak kita. Langsung saja ya, 1 kepel saja seperti ini, nggak usah banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim, depan situ aja, nggak usah jauh-jauh. Belum, nah, kira iso nyirati karena airnya jauh sekali. Kita sirati pakai air minum aja. Untuk nyirati ini sebenarnya bukan apa-apa ya, ini cuman sebagai pemancing aja. Ping pirone ora terang aruh ping pirone, yang penting kita berharap hanya pada Allah saja. Meh ping 1000, meh ping 200, meh ping 3, ping 1 sasae. Terang aruh, sing aruh yang menentukan hanya Allah rezekinya ya. Ayo langsung saja, selak panas kita siapkan senjata andalannya. Yo, kemarin kita bawa sampai ke Banyuwangi jebule rasido kanggo. Oke, seperti biasa kita menggunakan umpan andalan kambangan goyang rangkaian 3 mata kail, yang atas kita kasih pelet untuk menarik perhatian. Nah, ini yang bawah menu utamanya adalah cacing dan udang, andalan sekali ini. Langsung saja kita coba dulu ya, apakah bagus di sini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja depan sini aja, rasa dadoh. Set ya, cetuk, tapi belum ngancing, masih cetuk, tapi sepertinya ini sudah ngancing deh tuh, udah dibawa ke sana itu. Aduh, dicolok ini. Tapi masih dilanjut. Ayo. Kayaknya udah ada sih ini. Bismillah ya, kita coba ya. Sepertinya udah ada ya, betul. Betul sekali. Aduh, tapi opo iki? Strike pertama kita betik kok malahan. Wah, lendi nilane atau betutunya betik, tapi ora apa-apa, betik ini ukuran segini bisa ini untuk pakan tutu, karena tutu udah 7 harian tidak kita kasih makan karena kita tinggal mudik. Lumayan lah strike pertama, alhamdulillah. Oke, kita coba lagi, semoga kali ini nila, ini target betutu sama nila 8 jari ini targetnya. Pokoknya untuk nila 8 jari langsung mulih. Rasa mancing nih. Target nila 8 jari. Wih, itu dia, ada nila merah kelihatan itu.
nila merah kita coba cetekkan dulu. Mungkin kalau nila maunya agak cetek, kita coba cetekkan dulu. Ada nila merah lewat, sudah tertarik dengan buam kita sepertinya. Kita tembak 2 atau 3 kilanan aja, 2 atau 3 kilan. Itu dia perembus, itu sepertinya gerombolan nila. Kita langsung saja serang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Yo, mama nila yo. Wih, itu 2 pasang itu ketok kora. Dan ngece tak, siji nila bule, siji nila merah, blondang hitam, yes. Itu dia nila pekon dan nila bulenya sangat-sangat ngece. Satu tersangkanya itu, nila merah, blondang hitamnya itu 4 jari itu, lumayan sama ini. Kok disetek lah ya, malah ngece nih kuno. Kita coba setek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba setek. Kena nila merahnya pada ngece, itu dia. Nila buang tok ya. Dong ngece ya, kayak pakan ragelem kok. Gur ngece tok, ragelem mangan. Nyumangan jane ning rasa serius, gur ngene iki lho mangan iki. Astagfirullah. Kesel sing masangi pakan. Hah, kena kali ini. Allah, ya Allah, apa ta ya? Ya pin. Cangkir bareng gondol. Terus dilepeh lho. Kena enek iki. Ini sudah kena ini. Ya. Yo. Nek iki kali ini nek rawe. Oh, akhirnya nila bulenya yang dari tadi ngece nek po rawe. Alhamdulillah akhirnya yo iki ket mau sing ngece. Yesus. Alhamdulillah akhirnya yang dari tadi ngece kene. Sekali gelemangan cacing yo kene jane ket mau gur mangani pelet. Ayo. Alhamdulillah mantap. Akhirnya kena juga nila bulenya. Jangan sampai lolos. Ini butuh kesabaran yang mendapatkannya. Oke, alhamdulillah akhirnya kena. Ya, akhirnya itu tinggal nila pegonya tuh targetnya. Dia masih berkeliaran tuh, masih ngece wirawiri kan moyang. Kita target itu nila blondang ya, yang merah hitam. Nila merah hitam 4 jarian itu. Wih, lu malah kena. Mangane raketon malah kena. Alhamdulillah. Akhirnya tembak dalam malah dapat nila hitam. Wis tembak dalam wae. Nah iki lho cacinge gelem, nek gelem mangan cacinge iki kena asline. Nek sini dhuwur iki nila merah iki gur nyerang pelet ya. Ayo ati angel. Alhamdulillah. Ngeli banyune adoh ya, Dok. Ya, mantap. Alhamdulillah. Coba lagi. Bismillah. Wis tembak dalam wae. Kena wae malan. Set. Ngancing. Kena. Oke. Kali ini akhirnya. Kalau ini pendatang baru. Ini dari tadi belum ada. Wih, berotanya, Bro. Ini pendatang baru ini. Kalau tadi ini belum ada. Semoga tidak mocel. Buah kesabaran. Alhamdulillah. Ini toh, naiknya ke. Aduh, dicakot toh, naiknya ke. Ini dia, alhamdulillah. Ini naiknya ke. Yo, tak praktek lagi, alhamdulillah. Strike piro iki. Wih. Hampir saja. Nangis lo gini aja. Mantap. Kali, apa tapi? Pedot, pedot, is males.
Oke, ini dia hasil mancing kita kali ini. Nah, cuma dapat satu betik sama 3 ekor nila. Soalnya banyak banget itu di situ. Nilanya sudah berkumpul ada ratusan ribuan bahkan jutaan itu di situ. Tapi sayang sekali. Sebenarnya juga mau makan, cuman nyantol itu langil banget. Baru tadi ditembak dalam agak dasar baru mau nyantol. Selain ikannya yang nyantol, renang kita juga nyantol akhirnya pedot senarnya. Selain pedot senarnya ini juga pedot asanya alias putus asa. Wes, mari kita kukut. Samene alhamdulillah lumayan ya. Ini dia hasil mancing kita kali ini, ada 4 ekor lah. Ini yang satu betiknya ini mati, ini nanti kita goreng aja. Nah, terus ini yang hitam ini, nilai hitamnya ini yang ukuran sekitar 3 jarinan ini nanti akan kita kasihkan ke bos itu. Nah, terus untuk yang ini nila bulenya ini, satu nila bule dan satu nila merah yang coraknya kayak koi ini, bagus ini. Ukuran paling besar ini nanti akan kita kasihkan ke keponakan saya, akan kita masukkan ke akuariumnya keponakan saya karena kemarin saya berjanji untuk mengisikan ikan nila, karena kemarin waktu ditinggal mudik itu satu akuarium ikannya mati semua, jadi ya sudah ikannya habis, akhirnya akuariumnya kosong. Nah, ini nanti akan kita isi dengan yang ini, nah, satu nila merah sama nila bule ini. Oke, langsung saja, ini yang pertama kita akan kasihkan Toto dulu ini. Ini dia akan kita kasihkan kepada bos Toto yang sudah menunggu, tentu saja langsung diincar karena bos Toto sudah lapar, karena kemarin 7 hari ditinggal mudik. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kalem ya. Itu dia langsung satu sergapan kalau hanya ikan nila 3 jari lo. Kleru mangane sekomburi nih, kalau makannya dari belakang dia agak kesulitan, tapi sudah dibalik dari depan. Oke, mantap. Sebenarnya kalau cuman satu ekor nila 3 jari dia belum kenyang, tapi ya wis wong yo entuk ekor siji kene sesuk dipancing ini ya. Samono sik. Oke, langsung saja yang dua ini kita kasihkan ke akuariumnya ponakan saya. Let's go guys. Ini dia, kita sudah sampai. Ya itu dia yang menanti-nanti ikannya. Ini dia akuariumnya kosong plong karena isinya kemarin mati semua pas ditinggal mudik. Langsung saja kita isi dengan 2 ekor nila baru. Ini yang pertama adalah nila bulenya tadi yang sangat menyebalkan. Bismillah. Itu dia penghuni akuarium baru. Kita tambahkan lagi ini yang besar sekali nih, 4 jarian. Nah, ini sih kita masukkan saja sih. Bismillah. Akuariumnya sudah tidak kosong lagi karena sudah ada isinya nila bule dan nila merah motif koi. Ini daraya koi loh ikannya. Oke, ini dia ikan betiknya yang tadi satu-satunya yang bisa kita bawa pulang dan ukurannya cuman segini. Ini bisa untuk lauh satu kecamatan. Dan ini wak ekor samene piringnya gede nih ramum. Ini saya goreng karena memang kita tidak boleh menyia-nyiakan makhluk hidup yang buku iwak enak pora, pokoknya enak entuk ya dimanfaatkan. Nek ra doyan ya iso dikeke kucing atau hewan apa yang doyan, pokoknya aja disia-siakan, harus dimanfaatkan. Oke, langsung saja kita coba betik goreng crispy, goreng garing. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, ikan betik goreng garing. Ini emang rata-rata enak. Tetap enak nila jane, tapi tetap butuh dipangan. Tidak sedih aku ratu ya. Oke, demikianlah cerita mancing saya di Fishing Story episode kali ini. Mohon maaf buat penonton setia channel Kambangan Goyang kalau episode kali ini cukup lama uploadnya, karena kemarin saya habis mudik alias liburan ke ujung timur Pulau Jawa. Dan mulai kedepannya insya Allah Kambangan Goyang akan upload 1 pekan 2 kali di hari Rabu dan juga setiap hari Sabtu. Jadi Rabu dan Sabtu insya Allah. Jadi terus simak keseruan mancing saya di Fishing Story episode-episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton episode kali ini tanpa di skip-skip. Sampai jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puyuh. Undlup.